Seterusnya kita ke soalan nombor 8. Dipersilakan Danish. Anda ingin melatih seorang ahli pemasaran untuk menjual produk yang akan dihasilkan oleh pasukan projek anda. Jelaskan apakah kemahiran yang perlu ada pada individu itu dan mengapakah kemahiran tersebut diperlukan. Kemahiran berkomunikasi mengiklankan merujuk kepada bagi menarik hati pelanggan serta melaraskan jualan. Jadi kemahiran yang perlu ada ialah kemahiran berkomunikasi. Kemahiran merujuk, tujuannya nak menarik hati pelanggan dan juga melariskan jualan. Okay, seterusnya soalan nombor 9 ya. Anda ingin mengumpulkan satu pasukan kerja untuk projek membuat topi yang akan dijual pada hari sukan sekolah nanti. Jelaskan apakah langkah awal yang perlu anda lakukan. Langkah awal ialah melakukan kajian keperluan pengguna, bilangan minat dan harapan. Pada langkah awal, kena buat dulu kajian keperluan pengguna, bilangan minat dan juga halangan-halangannya. Nyatakan tiga jenis kemahiran yang diperlukan oleh ahli pasukan yang akan anda pilih nanti. Pandai mereka bentuk, membuat, memasarkan dan mendapatkan dana serta pandai membuat pembukusan. Itu antaranya, mereka mesti pandai membuat membuat, memasarkan, mendapatkan dana serta pandai membuat pembukusan. Okey, soalan 9B. Soalan nombor 10A. Nyatakan tiga jenis kos yang terlibat dalam pengeluaran beg sedap sandang tersebut. Uraikan satu daripadanya. Kos bahan, kos upang, kos ever net, kos ever, kos pengangkutan. Itu antara kos-kos yang terlibat lah. Kos bahan, kos upah, kos overhead, kos sewa, kos pengangkutan. Kalau kos bahan, kos apa? Bahan ni bahan nak mendapatkan. Kita nak mendapatkan bahan-bahan yang terlibat dalam membuat apa tu? Beg, sandal. Okay, seterusnya soalan 9B. Soalan 10B. Nyatakan satu aktiviti yang perlu dilakukan dalam minggu pertama perancangan projek anda dan berikan sebabnya. Mendapatkan pelanggan dan sumber serta membina pasukan kerja dan jadual kerja. Okay, so jadi antaranya ialah mendapatkan pelanggan dan sumber, kemudian boleh membina pasukan kerja dan membuat jadual kerja. Okey. Ada soalan? Ada, cikgu. Ada soalan? Ada, cikgu. Soalan cikgu berhenti setakat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.